Koalisi pendukung paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar siap mendukung upaya pengajuan hak angket oleh DPR terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sama sekali tidak mengganggu langkah kubu Anies Muhaimin dalam mengusut dugaan kecurangan yang terjadi. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyampaikan ketiga partai pengusung Anies Muhaimin siap mendukung upaya PDI Perjuangan mengajukan hak angket DPR. Saya hanya mengutip dari Mas Anies. Mas Anies mengatakan tiga partai itu solid, nggak ada masalah. Bahkan kalau seandainya PDIP mau leading untuk hak angket, tiga partai itu oke. Jadi kalau misalnya PDIP leading hak angket, ditambah P3, ditambah tiga partai pendukung Amin, itu sudah mayoritas. 314 kalau nggak salah.